Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wala sababan wala la'anan wala yashaghilu an buddihi wala yashihu bima fi yadihi tayyibu tawiyyah hasanun niyyah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wahidu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Melanjutkan pembahasan atau pengertian murid yang terakhir, yaitu wala sababan. Seorang murid itu tidak menjadi pencaci, pencela. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Wal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat, dan mereka yang mengganggu orang yang beriman, lakinya maupun perempuannya, bighairi maktasabu, dengan yang tidak mereka kerjakan, tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka yang mengganggu orang beriman, lakinya maupun perempuannya, telah melakukan buhtanan, keburukan, kejahatan, wa itsman mubina, dan dosa yang jelas, dosa yang nyata. Tentunya mencaci dari sesuatu yang tanpa hak. Tanpa hak. Kalau dengan hak, tak masalah. Itu pun tidak pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperbolehkan mencaci dengan yang hak. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Sehingga beliau mengatakan apa? Mabu'itsu sabbaban wala la'ana. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pencaci atau pelaknat. Dan kita pun tidak akan menemukan orang yang meneladani Nabi dengan sempurna, mereka itu mencaci. Walaupun pula dengan yang hak. Sebab mereka mengetahui seorang muslim yang sempurna keislamannya itu menjaga lisannya, menjaga tangan atau kekuasaannya dari orang Islam lainnya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya. Selamat dari lisannya berarti tidak menggunjingnya, tidak mencacinya, tidak melaknatnya,
tidak mendustakannya, wayadihi dan tangannya atau kekuasaannya. Itu seorang muslim yang sejati. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Katanya Rasulullah, mencaci seorang muslim itu adalah fusuk, perbuatan keji, perbuatan buruk. Dia seperti ini, dia seperti itu. Dia ini, dia itu. Dia seperti ini, dia seperti itu, dia seperti A, seperti B. Itu urusannya dia. Kalau memang itu salah, tidak benar, menurut Al-Quran, menurut hadis, bukan nafsu. Bukan nafsu. Terkadang orang itu mengatakan ini salah dari nafsunya. Yang disampaikan benar, yang disampaikan tidak salah, tapi dikatakan salah karena ini, karena itu. Dan harus kita ketahui, setan itu selalu ada di antara kita yang coba merusak ukhuwah, yang coba ingin menghancurkan keislaman lewat saling caci, saling hina, saling tuduh, saling fitnah, saling ini dan saling itu. Nah, kalau boleh menyalahkan, salahkan kalau memang Al-Quran, hadis, ataupun perbuatan, perkataan yang menyimpang. Yang menyimpang. Nah, kalau dia salah dengan perkataannya atau perbuatannya, tugasnya seorang muslim itu bukan mencaci, bukan menghinanya, bukan merendahkannya, menasehati, mengingatkan. Bagaimana cara menasehati? Bagaimana cara mengingatkan? Cara menasehati, cara mengingatkan, tentunya langsung ke orangnya, bukan lewat muridnya, bukan lewat anaknya, bukan lewat temannya, kecuali teman yang terdekat disampaikan, alafu, tolong ingatkan, ini gini, ini gitu, nggak apa-apa untuk disampaikan kepada temannya. Bagus. Bagus. Ini cara yang benar. Bukan mencaci. Jadi yang dicaci misalnya melakukan kesalahan, yang mencaci juga melakukan kesalahan. Coba lihat Sayyidina Umar. Ketika ada orang maksiat, Sayyidina Umar terdengar ada suara musik dan muntah-muntah. Wah, ini gak benar ini. Masuk Sayyidina Umar. Anggap masuk lewat jendela. Kedapatan ada seorang perempuan, ada khamr. Wah, kata Sayyidina Umar, kamu telah melakukan kemaksiatan. Kamu harus dihad. Kamu harus dihukum. Katanya Sayyidina Umar, tunggu dulu. Katanya orang tersebut, tunggu dulu. Sekarang kamu tahu aku melakukan satu kesalahan. Tapi kamu sendiri melakukan tiga kesalahan. Seperti cerita yang sering kita dengar, kamu masuk rumah tanpa izin. Kemudian masuk bukan lewat pintunya dan tidak mengucapkan salam. Tiga kesalahan. Aku satu kesalahan. Ini kalau main bola kan menang yang tiga ya. Tapi kalau di sini salah yang tiga kalah.
Karena apa? Kesalahannya lebih banyak. Sena Umar diam, gak bicara Sena Umar. Kenapa? Mengetahui apa yang dilakukan untuk kebenaran tadi salah caranya. Untuk kebenaran, untuk memberikan hukuman agar orang itu jerah dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi caranya salah. Ketika orang tersebut itu mengatakan kamu melakukan tiga kesalahan, Sena Umar menyadari, iya benar. Lalu sekarang kan tidak. Yang disalahkan, nyalahkan, yang menyalahkan, disalahkan tidak mau. Jadi menganggap masing-masing benar. Ya, kalau masing-masing benar, terowes. Yang dicaci, yang mencaci, akhirnya balas membalas, draw. Terus draw. Kenapa? Yang ini nggak mau kalah, yang itu nggak mau kalah. Akhirnya yang ada caci mencaci. Padahal Rasulullah sudah bersabda, sibabul muslimi fusukun. Mencaci orang muslim itu adalah fusuk, perbuatan jahat, perbuatan keji. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbani maqala fa'ala al-badi'i minu mahatta ya'tadi al-madlum. Al-mutasabbani, orang yang saling mencaci, maqala, dia mendapatkan apa yang dia katakan, yang ini mendapatkan yang dikatakan, yang ini mendapatkan yang dia katakan. Fa'ala al-badi'i minhuma, yang memulai, yang garai dari keduanya, hatta ya'tadi al-madlum. Artinya apa? Katanya Imam Nawawi di Syarah Muslim, dosanya yang dosa sehingga terjadinya caci mencaci yang terjadi di antara dua orang ini dikhususkan bagi yang memulai dari keduanya. Katanya Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Illa an yatajawaza tsani gadral intisar fayaqulu lil badi akthar mimma qalahu. Intinya seorang murid itu tidak dianjurkan, bahkan menjauh, menghindar dari mencaci. Apalagi kalau yang dicaci tadi itu adalah al-amwat, orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal. Lebih. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci al amwat, orang yang telah mati. Kenapa? Fa innahum qad madau, maka sesungguhnya mereka telah berlalu dari kehidupan dunianya, ila ma qaddamu, mereka menghadapi apa yang telah mereka perbuat. Jadi mereka sudah lewat hidupnya di atas dunia. Sekarang yang mereka hadapi adalah apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Kalau yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, mereka sedang menikmati keutamaannya, kemuliaannya. Kalau mereka melakukan keburukan, mereka sedang menikmati merasakan kejihnya dan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala la'anan, dan seorang murid itu bukan pelaknat. Melaknat, ini enggak. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, la yabghi lisiddiqin an yakuna la'anan. Tidak ada. Tidak mungkin, tidak semestinya bagi siddiq
orang yang mendapatkan dan memiliki kedudukan yang tinggi itu la'anan, pelaknat, tidak ada. Siddiq kedudukan yang tinggi, ma'an nabiyyin wasiddiqin, setelah para nabi, kedudukannya setelah para nabi, sebelumnya syuhada, sebelumnya salihin. Lah mereka siddiqin ini tidak semestinya mereka pelaknat. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari Abi Zaid Thabit Ad-Dhahhak Al-Ansari, termasuk orang yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan, Nabi bersabda, man halafa ala yaminin bimillatin ghairil Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qal. Katanya Rasulullah, orang yang bersumpah menggunakan sumpahnya dengan ajaran atau agama selain Islam dusta sengaja. Dia bersumpah dengan ajaran ataupun agama selain Islam, sumpahnya dia bohong dan sengaja. Fahuwa kama qala, dia seperti yang dia ucapkan. Berarti apa? Keluar dari Islam. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, atau artinya gini. Ya, seperti dia mengucapkan, ya, seperti dia mengucapkan wallahi in fa'altu kadza fa huwa yahudi aw nasrani. Demi Allah, kalau aku melakukan ini, dia adalah orang Yahudi atau dia orang Nasoro. Nah, contohnya seperti itu. Lah, ini dia akan menjadi seperti itu. Nauzubillah min. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, udziba bihi, diazab dengannya, dengan sesuatu yang dia pakai untuk membunuh dirinya, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Walaisa 'ala rajulin nadzrun fi ma lam yakun, tidak punya hak seseorang nazar untuk sesuatu yang tidak ia miliki. Wala'nul mu'mini ka qatlihi, katanya Rasulullah. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Hadis ini muttafaqun alaih. La'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Melaknat itu berarti apa? Mendoakan atau menjauhkan orang mukmin dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelaknat ini tidak akan menjadi apa, tidak akan menjadi pemberi syafaat atau saksi di hari kiamat. Ya. Dia tidak akan menjadi syafaat dan tidak akan menjadi orang yang mati syahid atau tidak termasuk orang yang syuhada pada hari kiamat. Nah, diriwayatkan ala Abi Darda, Rasulullah bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idati la'natu ila sama fatughlaqu abwabus sama dunaha thumma tahbitu ila al-ard fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yamina wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in fa in kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ila qa'iliha. Bahayanya ini, ya. Ketika hamba itu melaknat, perkataan dia, perbuatan dia ini akan naik ke langit. Pintu-pintu langit tutup, gak ada yang buka. Takut ini masuk, takut ini naik, tutup. Turun ke bumi, laknatnya tadi. Ketika turun ke bumi, pintu-pintu bumi pun tertutup. Enggak ada yang mau dimasuki oleh laknat ini. Akhirnya apa? Takutu yaminan wa syimala, ke kanan dan ke kiri. Fa'idalam tajid masagan, enggak menemukan jalan. Ke kanan ke kiri enggak nemu jalan. Naik enggak diterima, masuk enggak diterima.
ke kanan ke kiri, enggak nemukan jalan dia. Lalu raja'at ila alladzi lu'in. Kembali laknat ini kepada yang dilaknat. Kepada yang dilaknat. Kalau yang dilaknat tadi itu memang pantas untuk dilaknat, maka akan sampai kepadanya. Maksudnya seperti peluru lah ya, seperti peluru atau seperti permainan bola misalnya, mendal kono mendal gini ya, kesana kesini. Kalau ada orangnya yang memang dituju, maka akan mengenainya. Laknat itu kalau memang orang yang dilaknat tadi itu memang pantas untuk dilaknat, akan tembus, kena. Wa illa, kalau enggak pantas dilaknat tapi dilaknat. Ya apa? Raja'at ila qa'iliha. Kembali laknat itu menyerang kepada yang mengatakannya. Kepada yang mengucapkannya. Na'udzubillah min dzalik. Melaknat seseorang yang dilaknat enggak pantas untuk mendapatkan laknat. Laknatnya itu kembali ke inti. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, di itu lah kita boleh melaknat, tapi secara, bukan individual. Jangan melaknat individual orang, tapi kalau sifat yang kita laknat boleh. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, ala laknatullahi ala zalimin. Ya, laknatullah ala zalimin umum. Siapa? Ya pokoknya yang zalim. Boleh. Ya. Tapi kalau kita ngomong fulan mal'un, fulan dilaknat. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau sifat boleh. Orang yang zalim dilaknat sama Allah. Enggak boleh. Ya. Yang penting tidak ditentukan. Seperti juga misalnya perbuatan sesuatu, yang melakukan perbuatan ini dilaknat sama Allah. Boleh. Nabi sendiri mengatakan, ya, la'anallahu akilar riba. Rasulullah mengatakan, Pak, dilaknat oleh Allah pemakan riba. Siapa? Pak, enggak tahu orangnya, pokoknya yang makan riba. Tidak menyebutkan seseorang. Tapi pemakan riba, lah pemakan riba bukan satu, mungkin dua, mungkin sepuluh, mungkin lebih dari itu. Ini enggak masalah. Ya, sama juga dengan melaknat orang yang durhaka kepada orang tua atau yang melaknat orang tuanya. La'anallah man la'ana walidayh. Nah, semua umum, siapapun itu. Ya. Sama juga dengan hadisnya Rasulullah. Al-man ahdatha fiha hadasan aw awa muhdithan fa'alaih la'natullah wal malaika wal nasi ajma'in. Paham ini ya? Nah, jelas, jadi boleh melaknat pelaku kemaksiatan tapi bukan menyebutkan perorangan melainkan sifatnya atau perbuatannya, itu enggak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Di hampir tidak pernah di apa ya, bisa dikatakan enggak ada Rasulullah melaknat perorangan. Tapi melaknat kaum atau melaknat Yahud wa Nasara, ya. Ya. Tapi perorangan enggak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Gabilah Arab,
Allahumma al'an ri'lan wa zakwan wa usayya. Allahumma al'an, Allahumma ya Allah laknatlah ri'lan, zakwan wa usayya. Ini tiga gabila dari Arab. Kenapa Rasulullah mendoakan mereka dilaknat? Karena asallaha wa rasulah, mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, walhasil seorang mukmin atau murid itu bukan pencaci, bukan pelaknat. Intinya gini, kita seorang muslim, kita seorang mukmin, jangan katut kanan, jangan katut kiri. Ini mencaci, kita ikut mencaci. Ini garai, kita ikut garai. Ya. Jangan ikut yang mencaci, jangan ikut yang garai. Tengah-tengah. Enggak ini, enggak itu. Ini mencaci, kita dengar. Ini memulai, kita dengar. Kalau kita di tengah-tengah, berarti apa? Bagaimana caranya yang ini tidak mencaci, yang ini enggak garai. Jangan ikut-ikutan. Karena kedua-duanya berada bukan dalam kebenaran. Dalam hal seperti ini bukan berada dalam kebenaran. Sama-sama memiliki kesalahan. Yang ini kesalahan karena mencaci, yang ini juga salah karena memulai. Yang benar, enggak ikut ini, enggak ikut itu. Enggak ikut-ikutan. Tapi kalau kamu dengar secara langsung orang mencacinya, orang menghinanya, nasihati. Lah nasihati ke orangnya. Atau menasihati dengan global. Islam ini gini, Islam itu gitu, dan yang lain sebagainya. Yang dengan harapan dia mendengar dan dia apa tersentuh atau mengamalkan, memakainya. Alhamdulillah. Yang mulai juga gitu. Orang itu terkadang mencaci karena ulah kita. Perbaiki ulah kamu agar tidak dicaci. Nasihati juga. Pancet tetap jano. Jangan ikut ini, jangan ikut itu, tuh, biarkan sudah. Yang penting tugas kamu menasihati, mengingatkan, tetap jadilah orang yang bisa mendamaikan. Yang diperintahkan oleh Allah kan gitu. Fa'aslihu baina akhawaikum. Yang diperintahkan oleh Allah itu damaikan di antara dua saudara yang sedang berantem, dua kubu yang sedang berantem, damaikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah, bukan malah kita terus menghantam, terus hantem-hantepan. Apalagi kalau kita mengaku seorang mukmin muslim, kemudian kita menonton asik, ayo kita, ayo terus no. Tidak, usah hentikan. Walaupun yang ini nanti mengatakan ente pro ini, yang ini nanti mengatakan ente pro ini, itu urusannya mereka. Yang penting kamu berusaha untuk menamaikan, bukan ikut-ikutan katut ini atau katut yang ini. Podo salah, mencaci salah, memulainya juga salah. Yang benar itu menjalankan apa yang diajarkan sesuai. Adapun kalau ada yang mencaci padahal kamu sesuai di jalurnya, di relnya, dari apa yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya dan para salaf, maka itu kesalahan dari yang mencaci. Tugasnya kamu karena dicaci, maafkan yang mencaci. Paham ini ya? Tapi kalau kamu menganggap ini adalah ajarannya salaf, padahal ditinjau dari yang salafnya ternyata enggak seperti itu, maka kamu juga salah. Lah kalau kamu salah, jangan kamu melanjutkan kesalahan, berhenti di kesalahan tersebut. Lah yang mencaci juga gitu, bukan yang mencaci itu lebih bersih, terkadang yang mencaci ini lebih buruk dari yang dicaci. Kan memang orang paling sering nyalakan orang, nyaci orang, terkadang enggak pernah ngaca dirinya. Seakan-akan dirinya bersih, bagus. Wah,
dengan mudahnya, dengan enaknya dia mengeluarkan kata-kata. Bahkan terkadang kata-katanya itu seperti orang yang tawadhu, rendah hati dan lain sebagainya. Padahal isinya sombong, riak, bangga diri dan lain sebagainya. Wah, dengan mudahnya, dengan enaknya dia mencaci, pak, 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 pak. Nggak ngaca dirinya dia. Terkadang yang mencaci lebih buruk, tapi nggak kelihatan gitu aja. Bedanya itu, yang dicaci keburukannya terlihat, yang ini nggak kelihatan bahkan lebih buruk. Berarti apa? Jangan kamu teruskan, yang mencaci itu terus mencaci, yang mencaci hendaknya segera beli cermin untuk bercermin. Agar apa? Menghentikan cacian kepada orang lain. Walhasil intinya kalau mengikuti Nabi, tidak memancing orang untuk melaknat, mencaci, dan yang biasa melaknat, mencaci, berhenti dari mencaci dan melaknat kalau mengikuti Nabi. Dan itu sifatnya murid. Nah, itu sifatnya murid. Karena itu mudah-mudahan Allah menjaga lisan kita dari mencaci, dari menghina, dari menggunjing, dari mencela, melaknat dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan lisan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berzikir, bersalawat, beristighfar dan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna fi annana aktarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alayna tawba tasilu kulla hawba wa sallana al-awrati wa amin al-raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة